Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini saya luncurkan pelepasan ekspor ke 2 juta unit oleh PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia dan ekspor perdana Fortuner ke Australia. Dan perlu kami laporkan Bapak Presiden bahwa utilisasi dari sektor industri manufaktur pra pandemi, sebelum pandemi utilisasinya sekitar 65-70%. Ketika pandemi utilisasinya 25-30%, jadi betul-betul anjlok Bapak. Dan hari ini alhamdulillah sudah mulai kembali rebound Pak, utilisasinya sekitar 55-60% Bapak.